warnanya tuh seperti ini ya teman-teman. Imut ya, kecil. Jadi nggak usah gede-gede, yang simple-simple aja ya. Jadi bisa ditenteng kemana-mana, dicantolin gini. Halo teman-teman, apa kabarnya? Jumpa lagi sama saya Dana Bayo. Welcome back to my channel, Bermenami Kanal. Di vlog kali ini saya tidak masak atau bikin resep-resep ya, atau juga jalan-jalan, tapi saya mau unboxing ya teman-teman. Unboxing sesuatu, aku beli di internet Amazon ya, kalau di sini tuh Amazon. Ini aku beli sesuatu yang kecil, yang mungil, yang imut ya. Tuh boxnya aja sampai mungil banget seperti ini ya. Kalau di sini tuh namanya yang buat internet itu, yang jual beli di internet itu namanya Amazon ya teman-teman. Sampai belepotan ngomongnya. Sampai belepotan ngomongnya ya teman-teman. Ya, jadi namanya itu Amazon kalau di Spain sini ya. Jadi Amazon itu buat beli semuanya ada ya, dari alat-alat elektronik, alat-alat dapur, semuanya ya, dari baju, pokoknya semuanya ada ya teman-teman. Dan juga cepet banget datangnya gitu, kalau misalkan kita beli sesuatu itu sangat cepet dan juga sangat terjamin. Jadinya suka banget aku kalau beli di Amazon ya, soalnya mereka tuh sangat inilah ya, pelayanannya itu sangat bagus gitu, dan juga harganya itu sangat murah gitu loh ya. Jadi kita nggak usah keluar ke pasar lagi, keluar ke toko gitu ya. Jadi kita tinggal di rumah, pesen, terus datang besoknya lagi tuh datang ya. Jadi pokoknya semuanya ada ya kalau di Amazon ya teman-teman. Oke, kita kita buka aja ya, soalnya di sini itu yang online tuh Amazon yang paling ini ya. Nah, jadi ininya cuma seperti ini aja yang boxnya ini. Kita buka ya teman-teman, jadi isinya apa aja, nggak tahu ini apa aja isinya. Mungil banget ya teman-teman, boxnya lihat kecil banget. Kecil dan mungil tuh, cuma seperti ini aja ya. Nah, kita buka ya. Ini semua demi subscriberku tercinta ya. Terima kasih banget buat teman-teman yang selalu ngingetin ya, yang selalu ngoreksi gitu. Nah, aku beli ini teman-teman tuh. Ya, biar suaranya lebih jelas ya. Nah, tapi aku nggak tahu ini caranya gimana. Mungkin nanti aku minta bantuan suamiku ya, soalnya kalau masalah-masalah kayak gini itu kurang ini ya, aku kurang profesional dan juga kurang mengerti ya. Jelasnya tuh kurang mengerti, maklum lah ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kan bisa di bisa dicantolin gitu ya, bisa dijepet gitu di sini. Gak tau ini gimana nanti, aku kurang paham. Nanti aku lihat di ininya ya, di construction bukunya, petunjuknya gitu gimana, coba. Petunjuknya juga kecil amat sih ya. Simple banget, cuma satu lembar. Ini aku beli di Amazon ya teman-teman. Kalau di Spin itu di Amazon, semua beli itu internet itu di Amazon, jadi paling cepet juga sedikit murah ya. Nah, ini aku beli harganya 30 euro ya teman-teman ya, sekitar mungkin 400 ya kalau dirupiahin ya. Nah, ini buat
pecahnya mungkin seperti ini ya teman-teman, imut ya, kecil. Jadi nggak usah gede-gede, yang simpel-simpel aja ya, jadi bisa ditenteng kemana-mana, dicantolin gini, jadi kan kita bisa ini ya. Ya nanti aku, kalau pas suami datang, nanti aku suruh dia lihat, soalnya aku itu kurang paham kalau yang masalah-masalah kayak ginian itu ya. Jadinya nanti nunggu dia pulang aja, terus aku suruh dia ngutak-ngatik ya, dan connect gitu loh ya. Dimaklumin aja, soalnya ini buat USB kali ya, jadi buat ini kan kayak seperti semacam USB gitu, dan ini buat itunya ke HP mungkin ya, tuh seperti ini teman-teman. Nah ini buat yang komputer atau ya komputer USB semacam ini, dan ini juga nggak tahu tuh buat apa ini. Ah ini buat yang kalau misalkan, aduh bingung ya. Maklum ya kalau bukan jurusannya elektronik tuh suka bingung ya. Untung punya suami yang bagian elektronik ya, jadi dia suka apa semuanya ngerti gitu loh. Jadi nanti aku kalau misalkan dia pas ada di rumah, aku tanya dia ya teman-teman. Dan ini satu lagu, nggak tahu buat apaan ini. Nah ini buat apaan nggak tahu, aku kurang ngerti. Oh ini buat di inihin kali ya, wireless microphone ya, ini buat wirelessnya, buat kabel, buat kabelnya katanya ini nih. Kurang paham aku tuh ya, maklum aja lah ya temen-temen. Nah ini seperti ini tuh, jadi kan dicapetin gitu ya, bisa dicapetin di sini ya pas lagi masak atau apa gitu, soalnya kan ya aku itu masih pakai HP ya teman-teman. Soalnya itu pakai HP itu lebih gampang dan lebih cepet, soalnya kan aku selalu sibuk sama anak-anak ya teman-teman. Jadinya sebenarnya kamera juga ada, cuman yang jadi malesnya itu belum ada ininya, jadi harus lewat komputer, dan komputer aku tuh nggak ada waktu teman-teman ngutang-ngatik komputer. Jadinya aku yang praktis aja, bikin video, bikin itu juga yang praktis ya, jadi lewat HP langsung gitu. Jadi mohon maaf banget kalau misalkan video aku kurang ngeditnya atau itunya kurang profesional, diharap maklum aja ya teman-teman, karena ya maklum lah ya ibu. Ibu rumah tangga, jadi semuanya harus itu, dari belanja, ngurus antar jemput anak, masak, semuanya ya, cuci piring, cuci baju. Jadinya aku pakai HP karena lebih cepet gitu, lebih praktis. Jadi ya itu, kalau pakai kamera, pakai apa kan mesti di itu ke komputer dulu ya, mesti di itulah, jadi makan waktu. Aku selalu cepet pakai HP aja, yang lebih cepat, lebih praktis gitu. Jadinya ini aku mau coba juga, makanya harap maklum ya teman-teman kalau misalkan ya video-video sebelumnya kurang kedengeran suaraku. Mohon maaf banget, karena memang sih ya minim banget, soalnya nggak pakai kamera, nggak pakai kamera ya, maksudnya pakai HP gitu ya. Aku masih pakai HP ya teman-teman, soalnya lebih cepet, lebih ngeditnya itu lebih cepet dan praktis gitu ya. Kalau pakai kamera kan mesti ke komputer, mesti banyak kerjaan dan makan waktu ya teman-teman. Sedangkan aku ngurus anak, ngurus suami. Jadi aku pakai yang praktis aja dulu, kalau misalkan anak-anak udah gede mungkin ada waktu ya, maksudnya ada sedikit waktu mungkin kalau misalkan anak udah gede. Sekarang masih kecil-kecil, jadinya masih repot, apalagi suamiku jarang di rumah ya teman-teman. Jadinya aku tiap harinya tuh kayak dikejar-kejar apa gitu. Ngantar jemput anak, terus belanja, terus masak ya.
jadinya diharap maklum aja lah ya teman-teman. Nah sekarang aku ya alhamdulillah ada rezeki, aku beli ini demi subscriberku tercinta ya. Terima kasih ya teteh-teteh, mbak-mbak, abang-abang, aa ya, hatur nuhun, terima kasih banget yang sudah selalu setia gitu di channelku. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan juga kalau misalkan ada ya komentar atau misalkan pertanyaan pribadi, bisa di DM aja ya ke Facebook atau Instagramku ya, di Dona Bayo. Facebookku juga Dona Bayo sama ya, aku nggak beda-beda nama biar gampang, biar mudah gitu dicarinya. Jadi semuanya Dona Bayo ya, jadi lebih gampang dicarinya. Nah kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, silahkan di komen atau DM ya, inbox gitu, atau ya terserah lah teman-teman ya, kalau misalkan ada sesuatu gitu. Mungkin sampai di sini aja dulu ya teman-teman unboxingnya, cuman kecil doang kok unboxingnya, ini cuman ini doang buat tuh, ininya juga, boxnya juga imut banget ya, seperti yang belinya lucu gitu lucu tuh seperti yang belinya, soalnya kan bahannya juga, barangnya juga kecil banget, jadinya nggak usah yang gede-gede boxnya ya. Nah yaudah ya teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu ya video unboxingnya. Terima kasih banget juga buat teman-teman yang selalu ngingetin, yang selalu memberi komentar dan selalu mendukung di channelku. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibales sama yang kuasa ya teman-teman. Jadi oke ya, saya pamit dulu unboxingnya, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar kalian tahu notification selanjutnya dari video saya. Oke, bye-bye. Hatur nuhun. Hasta luego.